Hai, okay guys. Kembali lagi dalam Jessica Channel. Okay, malam ini saya nak tunjukkan satu resepi. Memang kalau cuba memang sedap. Okey. Ini tadi saya dah tak sempat nak tunjukkan bermula lah. Ini sebenarnya pork ya. Pork. Kalau yang pada yang Muslim tu boleh tukar juga kepada ayam ke daging kan. Okey. Yang ini saya pakai pork. Saya nak masak ala-ala Chinese style. Tapi versi Jessica. Saya sebenarnya banyak kekurangan. Saya balik kerja tadi tak tahu nak apa ni, nak masak apa. Sepanjang perjalanan tu rambut tak saya apa. Saya nak masak apa ya malam ni? Nak masak pork kicap. Semalam kan saya makan kerang kicap. Kicap juga. Lepas tu saya nak kata nak goreng ayam. Sedangkan tengah hari tadi saya makan ayam goreng. Alah, saya makan apa ya fikir. Sampai kat rumah pun tak ada idea. Lepas tu kenapa saya hitam ni? Lepas tu sampai rumah pun masih lagi tak tahu nak masak apa. So saya ni terkial. Lepas tu tiba-tiba ada idea. Idea saya ni, bahan-bahan dia tak cukup pula. Nasib ada tepung jagung. Okay guys, ini tepung jagung yang saya ada. Sebelum itu saya nak masak pork. Masak pork goreng, masak dengan nenas. Sweet sour pork. Pineapple, apa entahlah. Okay, yang penting nanti saya ada campur dia. Pineapple. Tak apa yang kurang dia. Sos tomato, saya tak ada. So, nasib saya ada chili. Chili sauce, ini je yang ada. Lepas tu saya nak modify sikit. Sebabkan saya tak ada sos tomato, so saya nak guna buah tomato. Ni dia buah tomato. Mungkin saya guna satu biji dah cukup lah kot. Saya beli itu minggu tu. Saya kena buat cepat tau sebelum dia buruk. Ni cepat buruk. Okay. Satu saya just nak tunjuk je lah. Mungkin untuk saya buat bekal kot. Tapi lah, saya ni masih gatal-gatal lagi. Kalau bercakap tu memang tegak gatal. Kalau tak cakap dia okey. Okay? Jinjing saya ambil dari kebun semalam. Saya perkenal ni. Masam-masam dia kalau masak belacan tu. Lima kasturi. Fresh dari ladang. Okay, ni saya akan gunakan satu biji tomato. Macam mana saya buat? Stay tune guys. Okay guys, sementara saya goreng saya punya yang apa tu yang saya perak tadi tu, pork tadi tu saya dah habis setengah goreng. Saya nak buat dia punya bahan tumisan. Okey, mula-mula ini adalah bahan-bahan tumisan yang saya buat. Bawang putih, bawang merah yang saya dah cecuk. Dengan bawang bakung adalah hiasan dia nanti, ataupun bawang Holland. Ni ujung dia baru kita letak, okey. First, kita letak bawang dulu. Ni minyak pun dah panas. Kita kurang-kurangkanlah minyak dalam periuk. Tambah minyak dalam senyuman. Okey, ni bawang ni. Cepat pula dia kuning. Okey guys, ini
saya nak letak. Ah, ini dia tomato yang saya potong tiris-tiris kecil-kecil. Kita hancurkan dulu. Tomato ni kita masak sehingga dihancur, guys. Apa ni? Tomato sudah hancur. Ini dia dah hancur ya. So kita masukkan bahan-bahan dia. Ni saya masukkan sos. Siram. Dah sesiram, kita tambahkan air sedikit lagi ya. Letakkan nenas. Kita ketan lebih dia punya kuah ya. Saya boleh lembutkan nenas tu. Okay, sekarang ni baru kita letak garam sedikit. Aku rasa tunggu dia apa tu, nenas tu mendidih. Sementara tu saya punya babs pun sudah garing ya, guys. Okey, ini dia. Ya. Sempurna. Banyak pula, guys. Tengok. Ini dia macam kuih pula kan. Okey. Ni kita letak tepi sini. Sementara kita tunggu ni masak ya. Kira dah siap dah ya. So saya nak rasa dulu. Baik, guys. Wah. Ni kita bolehlah letak ya. Saya sebenarnya bukan suka sangat makan bawang pun. Tapi saya suka tengok hias-hias ni, menghias-hias masakan ni. Okay, tengok.
Walaupun tak ada sos tomato sebabkan saya ada ada buah tomato, so bolehlah jadilah dia juga rasa apa ni, macam ada rasa sos tomato tu juga. Ha, lebih ada buah nanas lagi. Okey. Ha, ini dia guys. Kita tunggu dia dah siap. Okay, sekarang kuah dia dah siap. So, apa lagi kita terjun ini dalam kuali. Okay. Okay, ini dia yang apa tu, babi masak, babi goreng tepung masak dengan nanas sweet sour. Ha, okay. Saya nak cuba dululah. Tak perlu ada lauk lain. Cuma sampingan sikit-sikit pun okey. Yang ini ada lauk yang utama dia. Tak lama saja masa-masa ni. Terbaik ke? Lembut pula asyik dia. Rasa nanas dia lagi. Okay guys, boleh cuba resepi ni. Simple je. Payah banyak-banyak macam. Kita tambah. So, kita cuma tambah guna sos cili. Lepas tu, tomato satu biji je. Kita tukar dengan sos tomato. So, jadi dah tak banyak sangat sos kan. So, kita guna buah dia. Buah tomato dia fresh. Sebab sos kan banyak yang sudah di apa tu, diproses. Jadi kita cari ilham lain. Ha. Boleh cuba guys. Okay. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe Jessica channel. Bye bye.